Halo sahabat Serba Rumpi dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan membahas mengenai liburan dari Amar Suni dan Iris Bella beberapa hari yang lalu, di mana Amar Suni dan Iris Bella serta anaknya Arumi Akbar 1453 pergi ke daerah Bali. Tapi sebelum melanjutkan pembahasan pada kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai info menarik seputar selebriti dari channel kami. Oke, langsung saja kita membahas mengenai momen-momen liburan apa saja yang ditunjukkan oleh Amar Suni dan Iris Bella bersama anaknya Arumi Akbar 1453 ketika di Bali. Pada unggahan kali ini, dilansir dari akun Instagram Sahabat Ais, kalian pilih tim nyebur ke laut atau chill di kapal atau malah justru joget di lounge. Pada foto kali ini menampilkan bagaimana Iris Bella dan Amar Suni sebagai tim nyebur ke laut bersama rekan sahabatnya atau rekan timnya, yaitu di YouTube STV. Mereka bersama-sama menyeburkan diri snorkeling di bawah laut ya. Sangat seru liburan dari Amar Suni dan Iris Bella pada kali ini. Ada juga di sana nampaknya Iris Bella berpose mengangkat tangannya, menunjukkan bagaimana bahagia dan senangnya Iris Bella diajak oleh suaminya Amar Suni untuk liburan refreshing ke Bali. Keduanya tidak lupa memberikan senyuman yang hangat kepada para sahabat Ais. Bagaimana pendapat kalian sahabat Ais mengenai potret atau unggahan dari Iris Bella untuk kali ini? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.